Peringatan upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-79 di Kecamatan Candilaras Selatan dan Candilaras Utara yang dipusatkan di halaman Puskesmas Baringin ini berlangsung sukses dan lancar. Upacara HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang diikuti berbagai unsur terkait tersebut bertindak selaku inspektur upacara dipimpin langsung oleh Camat Candilaras Selatan Zaul Rahman. Dalam kesempatan tersebut, Camat Candilaras Selatan Zaul Rahman mengatakan, untuk peringatan HUT Proklamasi di Kecamatan CLS tahun ini dihadiri oleh para ASN, aparat desa, BPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, para siswa SMP dan SMA, serta dari beberapa organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan CLS maupun CLU. Untuk itu, Zaul Rahman turut mengucapkan penghargaan dan rasa terima kasihnya kepada seluruh lapisan masyarakat CLS dan CLU yang telah berperan aktif dalam membantu kegiatan peringatan HUT Proklamasi kali ini, khususnya kepada panitia pelaksana. Selain melaksanakan apel bersama kenaikan bendera HUT RI ke-79, kegiatan juga diisi dengan agenda ziarah ke makam pahlawan Pambalah Batung, pemberian bingkisan kepada istri veteran, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan beberapa orang yang dianggap berjasa pada negara. Nah, yang pesertanya dari sekolah SD, dari SMP sampai SMA, dari perangkat desa, kepala desa, BPD, dan PNS lah. Guru juga. Oh ya. Harapannya Pak Camat dari kegiatan ini untuk yang akan datang seperti apa nih Pak Camat? Alhamdulillah, kita pertama saya mengucapkan terima kasih dulu Pak. Iya, siap. Untuk kawan-kawan panitia yang telah melaksanakan ini dengan bagus, sukses. Oke. Okay. Kemudian kepada Pak Kapolsek, kemudian Pak Danwamil yang kerjasama kita bagus. Kita kutuk kepada tim pelatih dan yep, semua anggota PASKIT dengan waktu yang ada kita optimalkan. Harapannya ke depan mudah-mudahan acara ini bisa, mudah-mudahan lah lapangan yeah, di sana yeah, bisa kita manfaatkan dan yeah, kita tidak lagi apa namanya menggunakan fasilitas jalan untuk acara. Siap. Kapan kita begitu Pak? Tim Liputan Tapin TV.